Kota Cirebon. Ketika aku pulang ke kota indahku, kesenian tak seperti yang dulu. Oke, Nexter dan pembaca setia jabarpublisher.com serta pemirsa JPNX TV dimanapun Anda berada, siang ini saya sedang bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon. Dan boleh dibilang ini waktu yang sangat berharga karena tim kami, tim JP, bisa mencuri-curi waktu di sela-sela kesibukan beliau mempersiapkan HUT Kota Cirebon yang ke-651. Halo, selamat siang Pak Ma'ruf. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ini kayaknya bisa kita buka maskernya ya Pak. Silakan. Jaga jaraknya juga tetap aman. Dan ada di ruangan indoor juga. Alhamdulillah, ini gimana Pak persiapan akhir menjelang perayaan HUT RI dan HUT Kota Cirebon ke-651? Ya, kami tinggal punya beberapa waktu, beberapa hari lagi ya, karena nanti hari jadi Cirebon sekaligus juga HUT RI yang ke-75 ini kita rangkaikan. Hari jadi Cirebon tahun ini jatuh pada tanggal 1 Muharram bertepatan dengan tanggal 20 Agustus tahun 2020. Jadi kita rangkaikan untuk tahun ini. 17 Agustus itu HUT Proklamasi, tanggal 20-nya hari jadi Cirebon. Nah, ini yang kami dengar juga untuk HUT Cirebon ini cukup unik Pak, karena tidak mengacu pada tanggal Masehi ya. Artinya di setiap tahun itu akan terjadi perbedaan tanggal dong untuk perayaan HUT Kota Cirebon. Iya, betul. Jadi kami di Kota Cirebon melaksanakan hari jadi itu berdasarkan kalender Hijriah, wow. Satu Muharram. Okay. Jadi bertepatan juga dengan tahun baru Islam. Makanya pernah ada satu tahun di mana kalau kita menggunakan kalender Masehi itu, kita melaksanakan ulang tahunnya dua kali. Okay. Ya, di awal tahun Masehi dan di akhir. Itu pernah kita lakukan seperti itu. Dan yang dipatenkan itu yang dilakukan di satu syuro. Iya, satu Muharram. Satu Muharram ya. Nah, ini bicara kondisi Pak, hampir semuanya tahu bahwa kita sedang dilanda keresahan yang sama Pak. Keresahan tentang wabah virus COVID-19. Artinya jobdesk Bapak juga jelas sedikit banyak akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya di Depis ini, yang notabene sebagai ketua panitia juga ya Pak ya, penyelenggaraan. Boleh dijelaskan Pak, apa saja yang membedakan dan akan digelar seperti apa sih Pak HUT tahun ini? Bulan ini sebetulnya ada 3 momen besar ya. Yang pertama, secara nasional kita akan melaksanakan HUT Proklamasi. Secara lokal kami di Cirebon akan merayakan hari jadi Cirebon yang ke-651. Secara global, kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Betul sekali. Nah, makanya rangkaian kegiatan yang sudah kita siapkan itu tetap mengedepankan situasi dalam suasana COVID. Kita tetap dilaksanakan secara hikmat meskipun terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk hari jadi Cirebon nanti di tanggal 20, kami sudah menyiapkan agenda berupa melaksanakan streaming selama 651 menit. Oh, disesuaikan dengan? Iya, itu berarti hari 11 jam kurang 9 menit. 651 menit? Iya, kita mulai dari jam 8 pagi sampai berakhir nanti menjelang pukul 7 malam. Dan itu dalam video itu nanti akan berisi apa saja sih Pak? Dan ditayangkan di mana saja nih Pak? Ya, hari itu kami fokus di bagaimana membranding Kota Cirebon. Jadi isinya adalah segmen-segmen, kita akan buat segmen-segmen
informatif, edukatif, termasuk juga ada sisi hiburan. Ya. Jadi beberapa segmen nanti akan berisi tentang potensi Kota Cirebon, seni, budaya, pariwisata, terus dari ekonomi, dan yang lainnya. Kita akan kemas hari itu menjadi satu kegiatan bagaimana kita bisa membranding Kota Cirebon. Wow, luar biasa sekali, Nexter. Di tengah pandemi, di waktu yang mepet, tapi tetap bisa mempersiapkan secara maksimal berbagai kegiatan yang inovatif. Itulah yang bisa saya simpulkan dari dialog kita siang ini. Pak, pihak-pihak yang dilibatkan, Pak, dalam perayaan HUT 651 Kota Cirebon khususnya, itu siapa saja, Pak? Ya, nah ini nyambung dengan tema ya. Tema HUT Proklamasi itu kan Indonesia Maju. Tema kami di Hari Jadi Cirebon adalah semangat membangun bersama. Semangat membangun bersama. Dengan tagline memayu caruban jati. Nah, filosofis sekali. Iya. Boleh dijelaskan, memayu iya. caruban jati. Iya. Memayu caruban jati itu dapat diartikan, memayu itu artinya memperindah, mempercantik, iya. mengayomi, melindungi, membuat sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi momentum Hari Jadi Cirebon itu kita jadikan sebagai momen kita semua untuk bersama-sama membuat Cirebon lebih baik lagi. Makanya temanya adalah semangat membangun bersama. Jadi semua pihak boleh berkontribusi untuk membangun Kota Cirebon. Termasuk dalam pengisian konten. Termasuk dalam pengisian konten. Ya, alhamdulillah kami di panitia juga banyak dibantu rekan-rekan komunitas, rekan-rekan kreatif untuk bagaimana bisa mengemas dalam situasi yang seperti ini supaya ini bisa menjadi satu segmen yang menarik dan edukatif untuk ditonton semua pihak. Luar biasa. Nanti untuk pelaksanaan di tanggal 20 fix di hari hanya, Pak, boleh dijelaskan rangkaian apa saja sih yang nanti akan ditampilkan secara digital maupun yang offline, dalam artian yang terjadi secara offline itu yang ada kontak fisik, artinya yang bisa ditonton langsung, ada tidak, Pak? Ya. Ada konten-konten, misal ya, ada beberapa konten. Kita juga akan menayangkan seni tahlil. Ada juga sintren. Siapa yang gak tahu tahlil dan gak tahu sintren? Tetapi di segmen ini kami akan mengambil dari sisi yang berbeda. Itu makanya kita harus ada informatif edukatifnya. Misalnya sintren, nanti kami akan gambarkan juga bahwa sintren itu bukan hanya sekedar sebuah seni. Mungkin beberapa sebagian orang menganggap sintren ini juga ada unsur magisnya ya. Tetapi kami juga ingin menyampaikan bahwa sintren ini penuh dengan filosofi-filosofi. Dan itu akan diikat dalam tayangannya. Betul, akan kita kemas, seninya dapat, tapi ada apa filosofi dari sintren itu. Dan dari tokoh-tokoh yang memang terjun langsung di situ. Akan kita sampaikan. Terus ada segmen, kami akan menampilkan juga seni barongsai. Barongsainya bukannya dari Cina nih, Pak? Iya. Kaitan dengan Cirebon nah, apa? Cirebon ini kan bisa tahu. Penuh dengan kearifan lokal. Cirebon terbangun dari berbagai macam suku, bangsa, dan betul, agama. Betul. Salah satunya barongsai tadi. Betul, barongsai. Barongsai singa emas. Kami segmen ini kami berikan judul barongsai singa emas potret toleransi Indonesia. Wow, miniaturnya Indonesia. Miniatur Indonesia, Cirebon, ya. Karena ini sangat spesial. Barongsai mungkin semua banyak yang punya ya, daerah lain punya, bangsa lain punya. Tetapi di Cirebon, ya ini sangat unik. Itu para pemain, pengurus, sama tempat berlatihnya itu memang benar-benar dari lintas agama. Oh, tidak hanya dari warga Tionghoa ya? Tidak kan? Hanya dari warga Tionghoa. Dan itu juga akan menjadi salah satu konten yang akan betul. Inilah kekayaan Cirebon. Kekayaan Cirebon, kita penuh dengan kearifan lokal, kita penuh dengan sejarah bagaimana akulturasi budaya termasuk di dalamnya adalah toleransi. Ini juga yang akan kita angkat. Luar biasa, Pak. Terakhir, bisa nggak disampaikan semacam kayak testimoni atau himbauan kepada masyarakat yang mungkin kurang lebih isinya begini, meskipun tahun ini
sedang dilanda wabah COVID dan tidak semeriah tahun kemarin yang notabene ada Cirebon Festival dan sebagainya dengan konsep yang berbeda tadi, bisa dijelaskan ke masyarakat tanggapan dari Bapak sebagai Ketua Panitia Perayaan HUT apa Pak untuk masyarakat Kota Cirebon? Ya, dalam situasi yang kita semua tahu bahwa baik nasional, global, kita masih dalam situasi keterbatasan karena pandemi, ya tentu ini momentum baik itu hari ulang tahun proklamasi maupun hari jadi Cirebon, kita bisa bersama-sama dijadikan sebagai momentum untuk membangun bersama Indonesia maju. Jadi dua tema itu kalau kita rangkaikan, semangat satu. Membangun bersama Indonesia maju. Wow. Ya. Membangun Kota Cirebon, membangun Indonesia. Betul, juga, ya. Dan saya kira ini bisa kita lakukan oleh siapapun sesuai dengan latar belakang apapun yang kita bisa berkontribusi. Betul. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa untuk siapapun warga masyarakat, tunggu kami di tanggal 20 Agustus. Kami akan melakukan streaming melalui media sosial milik pemerintah daerah Kota Cirebon. Saya kira itu kita ikuti bersama-sama, nanti kita akan lihat apa yang potensi yang dimiliki oleh Kota Cirebon. Siap. Oke, Nexter, demikian talk show singkat dari tim JPNX TV dengan Kepala Dekis Kota Cirebon. Dan untuk sebagai closing statement, kami ajak juga semua masyarakat, semua pembaca JP, semua pemirsa JPNX TV dimanapun Anda berada, tanggal 20 nanti pantengin channelnya Pemda Kota Cirebon. Karena banyak segmen seru, meskipun kita tidak bisa bertemu langsung, tetapi keseruan dari acara itu tetap bisa kita rasakan. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak Ma'ruf. Sama-sama. Sukses juga sama-sama untuk persiapan di last minute ini, dan sampai ketemu lagi dengan narasumber JP lainnya dengan konten-konten yang lebih seru dan lebih keren. Terima kasih. Salam JP.